Salah satu anak perusahaan MNC Group yaitu MNC Asset Management yang tergabung dalam MNC Financial Service berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Bareksa Content Fund Awards 2017 yang berlangsung di Gedung Energi, Jakarta Selatan. Penghargaan yang diraih yaitu kategori syariah, reksadana 3 tahun aset under management antara 75 miliar hingga 200 miliar rupiah sebagai silver winner. Kategori liquid, reksadana 3 tahun aset under management antara 75 miliar hingga 220 miliar rupiah juga sebagai silver winner. Penghargaan lainnya untuk kategori lancar, reksadana jenis 3 tahun aset under management antara 25 miliar hingga 500 miliar rupiah dan kategori 10 tahun lifetime achievement liquid. Kami sangat bangga ya bahwa bisa menerima award dan merupakan suatu motivasi bagi kami ya ke depan ini kami bisa memberikan hasil investasi yang terbaik jadi bagi para investor kami. Sementara itu di ajang Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2017 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta Selatan, PT MNC Life Assurance meraih penghargaan sebagai Top 5 Best Claim Service for Life Insurance Company. Sangat bangga dan senang karena diberikan kepercayaan oleh nasabah kita, sehingga malam ini kita bisa mendapatkan award. Ini kita memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berprestasi. Di mana kita bagi, secara umum kita bagi menjadi dua bagian. Pertama kita lihat dari kinerja keuangannya, yang kedua kita pilih berdasarkan pilihan konsumen. Menjaga keseimbangan antara aspek komersial dan aspek sosial melalui komitmen dalam pengembangan masyarakat untuk menjadi yang terbaik akan terus dilakukan MNC Group sehingga bisa berkontribusi memberikan karya lebih cepat dan lebih cerdas untuk menjadi yang terdepan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.